Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindar Nawati, NIM R0217061. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor bahaya yang ada di PT Restu Adijaya. Faktor bahaya yang pertama yaitu faktor bahaya kimia berupa debu, yang kedua yaitu faktor bahaya fisika berupa kebisingan dan iklim kerja, dan yang terakhir yaitu faktor bahaya ergonomi berupa posisi tubuh kita saat pengoperasian alat berat. Alat yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya tersebut, debu menggunakan personal sampler, kebisingan menggunakan alat sound level meter, iklim kerja menggunakan alat stress area monitor, kemudian ergonomi menggunakan alat antropometer. Saya akan mendemonstrasikan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya, dan saya akan memilih sound level meter. Jadi ini adalah sound level meternya, kemudian yang ini adalah sound kalibratornya. Sebelum melakukan pengukuran, kita mengkalibrasi dulu sound level meternya. Dengan cara kita sambungkan dengan sound kalibratornya. Setelah tersambung, kita hidupkan sound level meter dan sound kalibrator. Setelah hidup, kita sesuaikan ring di angka 494 desibel sampai 114 desibel. Apabila sudah sesuai, ini bisa digunakan. Apabila belum sesuai, kita tinggal putar tombol call pada sound level meter. Dan ini sudah sesuai, kita lakukan sambungannya. Dan ini sudah bisa digunakan. Cara penggunaannya yaitu yang pertama kita tekan tombol on, kemudian kita pilih tombol A untuk frekuensi wavenya, lalu kita pilih tombol slow untuk mode bising continue, kemudian kita tombol rec untuk merekamnya. Dan ini kita menggunakan waktu yang continue di antara waktu di senggang waktu 1-2 menit. Kemudian setelah itu kita tekan tombol rec lagi untuk melihat hasil maksimalnya, kita tekan lagi minimalnya, lalu kita tekan sampai indikatornya hilang, dan ini kita bisa digunakan untuk pengukuran selanjutnya. Seperti itu, jadi kita langsung saja melakukan pengukurannya. Nilai ambang batas untuk kebisingan yaitu 85 desibel dengan 8 jam kerja. Terima kasih.